Tapi Thomas, jangan mendekat, jangan mendekat. Tidak, dia semakin mendekat. No, 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 Thomas. No, Thomas, jangan mendekat. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Hayo, hayo, siapa nih yang suka liburan? Kapan terakhir kali kamu liburan bersama teman-teman? Hiks, hiks, sayangnya Elbrana jarang banget nih liburan bareng teman-teman. Ya udah, gimana kalau kita liburan bareng? Tulis dong ID Roblox kamu di kolom komentar, biar nanti kita bisa mabar bareng sekalian liburan di game Roblox. Sedih banget loh, so sad kalau sendirian. Nih liat deh, rumah sebesar ini Elbrana tinggal sendirian dong. Maka dari itu, biar aku gak kesepian, Elbrana akan pergi liburan nih, yeay! Jadi penasaran, kamu kalau pergi liburan biasanya naik apa teman-teman? Naik mobil, naik bis, naik pesawat, atau naik apa? Komen ya di kolom komentar. Di video kali ini, Elbrana ingin sekali pergi liburan, tapi aku maunya naik kereta. Susu, wow, asik banget naik kereta. Jess. Masa suaranya kereta jess gitu sih? Apaan sih ini Elbranton? Ya, setidaknya semoga Elbrana sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Oke deh, gak usah basa-basi. Selamat datang di Elbrano. Elbrana nu banget. Sampai di stasiun dengan selamat dan tidak terlambat. Wow, lihat deh teman-teman. Oh my god, ada banyak sekali orang-orang yang kepingin liburan sama seperti Elbrana. Ini ada lorong kereta api. Tapi Elbrana nggak boleh, nanti ketabrak kalau di sini teman-teman. Aku penasaran deh, kita lihat stasiunnya yuk. Oh my god, stasiunnya bagus juga. Kayak klasik-klasik gitu loh. Loh, kenapa? Kenapa aku pakai baju oranye? Hei, aku bukan narapidana, woi. Aku turis, aku mau liburan. Parah. Masa Elbrana pakai baju narapidana gini sih? Yaudah, Elbrana akan coba pakai. Oh, bagus juga ya. Yang ini bajunya lumayan nih. Tapi Elbrana kepingin pakai baju yang normal aja, woi. Duh, Elbrana harus cari ruang ganti nih. Aduh, di mana ya? Ini di luar di mana? Ilah, salju. Aduh, dingin banget dong. Masa Elbrana harus ganti di tengah salju gini sih? Akhirnya Elbrana jadi ganti baju lagi. Udah normal nih, bajunya udah normal nih. Oke, sekarang kita let's go. Kita akan langsung mulai saja untuk berlibur, teman-teman. Tapi kok Elbrana lihat keretanya nggak muncul ya? Keretanya dari mana, woy? Parah nih, ya udahlah, ayo kita mulai aja. Kita masuk ke sana yuk. Ini kita kemana, teman-teman? Oh my god, loh. Kok jadi kayak gini ya? Parah, Elbrana. Elbrana harus kemana nih? Elbrana nggak bisa lolo. Aku nggak bisa ke sana, tapi kamu kok bisa, woy? Parah. Elbrana jadi bingung. Elbrana juga nggak bisa ke sana dong, teman-teman. Ini banyak sekali orang-orang yang nggak bisa masuk nih. Stop dong, kami mau masuk. Kami mau liburan. Oh my god. Apa-apaan tuh? Oh. Itu kereta kan? Itu kayaknya kereta Thomas. Ya ampun, teman-teman. Apa yang terjadi? Gak, kenapa ada kereta Thomas di sini? Woi, aku mau lewat. Aduh, gak bisa. Aduh, parah. Gimana nih Thomasnya mendekat, woi? Wah, cepetan. Elbrana takut. Oh my god. Itu Thomasnya matanya kenapa merah, woi? Aku takut. Hah? Di bawah ada bangkainya kereta Thomas, teman-teman. Oh my god. Parah. Aduh, Elbrana pakai jatuh segala lagi. Kita mulai kan dari awal kan. Aduh, itu kereta Thomasnya, teman-teman. Lihat deh. Iya, bun, merinding disco. Udah enggak? Ayo, let's go. Kita nggak boleh kalah dari kereta Thomas. Ini apa-apaan sih? Elbrana kan kepingin liburan, malah kenapa kejar-kejaran sama kereta Thomas nih? Wah, parah. Aduh, gimana nih? Aduh, aku takut. Di bawah ada bangkai kepala Thomas. Ada bangkainya kereta Thomas. Oh, no. Kita coba sekali lagi. Harus pelan-pelan ya, teman-teman ya. Biar kita nggak meninggoy. No, ini kenapa? Kenapa ada banyak blok-blok? Aduh, terbakar. Panas. Oh, tidak. Tidak, dia di belakang melihat Elbrana dengan tatapan penuh. Oh, dia mendekat. Kita harus kabur, teman-teman. No, Elbrana takut. Aku hanya ingin liburan. Kenapa kamu begitu jahat, Thomas? No. Masuk lorong yang sangat gelap, teman-teman. Aduh, gelap banget. Elbrana nggak bisa lihat apa-apa. Dan kalau gelap... Thomasnya deket banget, teman-teman. Parah, woy. Elbrana harus masuk ke lorong ini. Sangat gelap. Elbrana takut. Lihat deh. Tomatnya di belakang. Tomat. No. Aduh. Suaranya kenapa nih? Suaranya kenapa jadi gini nih? Dia semakin mendekat, teman-teman.
Oke, sekali lagi kita masuk ke lorong yang sangat gelap ini. Elbrana sangat takut, teman-teman. Elbrana merinding disco. Di belakang ini pasti udah ada kereta api Thomasnya. Tuh, suaranya semakin mendekat. Elbrana bisa dengar. Tapi kalau aku menoleh ke belakang, apa tuh? Ada hantu. Ada hantu. Oh no, Elbrana ngulang lagi. Elbrana takut banget, harus hati-hati. Tadi sempat ada hantu tuh di bagian yang UFO. Tuh, di sebelah situ tadi ada hantu, teman-teman. Tuh, awas. Ada hantunya. Kenapa dia jadi seperti itu? Kenapa ada hantunya? Apakah tempat ini sangat angker? Elbrana takut. Tuh, lihatlah. Itu dia kereta api Thomasnya. Dia terus mengejar Elbrana. Kita harus kabur, teman-teman. Elbrana takut. Wah! Apa-apaan itu? Ngagetin aja, wah. Elbrana kan takut. Itu kenapa tadi tiba-tiba ada jump scare? Ayo kabur. Wow. Ini kenapa ya kok kayak spiral-spiral gitu? Kita harus lewat mana? Lihat deh, kereta api Thomasnya muncul. No. Kereta api Thomas, jangan mendekat. Tidak, dia semakin mendekat. Kita harus kabur, teman-teman. Tempat ini sangat berbahaya. Elbrana nggak mau terjebak di tempat ini selamanya. Aku kan hanya ingin liburan. No, Thomas, jangan mendekat. Elbrana! Parah, woy. Elbrana dikagetin mulu sama Thomas dari tadi. Thomas.x ya, sangat meresahkan. Kita harus menghindari ini. Harus hati-hati, nanti tiba-tiba ada jump scare lagi. Parah woy. Elbrana takut, apalagi tempatnya gelap kayak gini. Oh tidak, ada banyak sekali box. Kalau kita kena, hancurlah kita. Kita akan jadi semakin melambat, lalu dikejar sama Thomas. No, habis ini jump scare gak? Oke, aman teman-teman. Tuh lihat, kereta api Thomasnya mulai mendekat. Dia mendekat ke Elbrana, kita harus kabur. Lalu kemana ini? Kita belok kiri. Oke, mantap, kita belok kiri teman-teman. Please, jangan ada jump scare. Aku takut. Lewat sini kah? Udah bener dong. Untung aja. Kok gitu sih? Elbrana dikeluarkan dari game ini karena ditabrak sama Thomas. Aduh, Elbrana akhirnya ngulang lagi deh dari awal. SBL, sebel banget loh. Lihat deh, itu Thomasnya ngejar. Oke, semangat, gak apa-apa. Hati-hati. Aduh, ngagetin aja itu Thomas. Nah, tadi di sebelah sini kan, kalau nggak salah Elbrana kan. Oke, kita akan lewat sebelahnya dulu. Lalu ke... Kok nggak bisa? Oh, lewat sini. Loh, kok nggak bisa, boy? Aku harus lewat mana? Guys, Elbrana bingung. Apakah harus lewat sini? Loh, kok aku nggak bisa lewat sini sih? Thomas, jangan mendekat. Bisa-bisanya dia ya. Tega loh Thomasnya loh. Oke, aku paham. Dia sengaja menjebak agar kita gak dekatan sama si Thomas, teman-teman. Oke, ini kita harus tekan ternyata, teman-teman. Loh, kok gak bisa ditekan? Loh. Ini kemana? Wow, ngagetin aja. Kereta berhantu. Parah, Thomasnya semakin mendekat. Elbrana jadi sangat ketakutan. Oke, let's go. Kita harus terus berlari, teman-teman. Please, jangan ada jump scare dong. Elbrana takut. Masih ada di sebelah sana, teman-teman. Elbrana bingung. Elbrana takut. Itu aku gak salah lihat. Apa-apaan ini? Ya ampun, mengagetkan saja. Kereta berhantu berwarna merah. Oh my god, ini luar angkasa. Elbrana ada di luar angkasa, teman-teman. Wow, indah sekali ya. Tapi mengingat di belakangku ada Thomas X yang sedang mengejar. Tuh lihat, Thomas X-nya mengejar. Kutari kata-kataku, gak indah. Ini sangat mengerikan. Oh my god, gimana nih teman-teman? Kita harus bisa kabur dari tempat ini. Elbrana sangat takut. Elbrana sangat merinding disco. Oh my god, ada banyak sekali box. Ini sangat menghalangi pandangannya Elbrana. Oh, itu. Apakah itu jalan keluar? Elbrana sudah bebas kah? Ingat, kita nggak boleh ceroboh teman-teman. No, kita harus lompat. Untung aja Elbrana nggak jatuh. Dan Thomasnya tetap ada di belakang kita. Dia terus mengejar Elbrana. Teman-teman, please dong, apakah kamu punya mainan Thomas di rumah? Mainan kereta api yang wujudnya kayak Thomas gitu. Serem nggak sih kalau ternyata tiba-tiba waktu malam... ini harus hati-hati. Harus agak hati-hati. Serem nggak sih kalau tiba-tiba waktu malam Thomasnya matanya jadi merah kayak gitu dong. Lihat deh, serem banget kan, woy. Woy, dia mau nabrak. Ayo kabur. Gimana nih? Elbrana takut banget ketemu sama Thomas X. Kayaknya Elbrana harus bahas deh tentang teori konspirasi Thomas X di video Elbrana. Dia semakin cepat, sial. Tidak. Larinya makin cepat dong. Ayo Elbrana. Dunia luar. Elbrana abis ini mau bebas. Kembalikan hari liburanku. Aku mau liburan dengan tenang, woy. Yeay. Elbrana bebas. Apa-apaan itu? Ya ampun teman-teman. Elbrana takut banget sama Thomas. Thomasnya begitu mengerikan dong. Oh no.
aku harus gimana? Apakah... Wah! 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 Meledak, teman-teman! Meledak! Apakah ini artinya El Prana menang? Aku berhasil mengalahkan Thomas X, teman-teman! Ya ampun, hampir aja! Hampir aja El Prana dimakan sama Thomas X! Kita nggak bisa mendekat ya untuk lihat bangkai keretanya si Thomas ini. Para boy, Thomas, kamu sangat meresahkan loh. Ih, aku sebel banget sama kamu, Thomas. Tunggu dulu. Dia bergerak! Dia bergerak! Oh, jangan deket-deket. Oh, hampir aja. Terus ini El Prana harus kemana? Kenapa di tempat situ cuma ada cahaya berwarna putih? Apakah aku sudah sampai di tempat... oh my god, El Prana sudah sampai di sini. Ya ampun, lucunya ada kereta mini dong. Lah, kenapa aku duduk? Ini kenapa gamenya ngebug? Iya, ada kereta mini, lucu banget keretanya. Parah. Apa-apaan sih ini? Kenapa ujung-ujungnya aku kembali lagi ke tempat ini ya, teman-teman? Itu ada kereta, apakah waktunya El Prana menabrakkan diri? Ya udah, kita tabrakkan diri dan... Lah! El Prana meninggal! Ya ampun, gimana sih kok El Prana malah bunuh diri sih? Parah, wow! Tapi ternyata seru juga ya, teman-teman. Walau liburan El Prana jadi berantakan kayak gini sih. Soalnya aku kira aku bakal liburan dengan sangat tenang gitu. Ujung-ujungnya malah kejar-kejaran sama hantu Thomas X. Wow, parah sekali. Kembalikan hari liburku stasiun kereta api. Ini aku malah disuruh lari, woy. Dari sini sampai ke stasiun berikutnya tadi. Apaan ini? Aku mau ambil lagi tiketku, woy. Kembali tiketku. Mana nih orangnya? Mana sipirnya? Astaga, ini jadi seperti ini toh kisahnya si Thomas. Sepertinya dia meledak akhirnya jadi hantu, teman-teman. Ya ampun, mengerikan banget. Kasian ya, Thomas. Kalau kamu setuju, komen dong di kolom komentar game apa yang seru banget di Roblox untuk El Prana mainkan. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!